takbir tersebut sebagai bentuk pengakuan kita atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala hidayahkan kepada kita. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kita. Dan karenanya kita harus bersyukur. Jangan lakukan ya Allah. Allahumma rabbana zidkan ya Allah. Terima kasih, Mbak. Thank you.
Hari ini alhamdulillah bisa sholat id. Enggak, kayaknya pada yang paling gembira.